Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. It's me, Tia. Hello guys. So hari ini kita akan buat eco haul. Okay, kita ada 3 plastik. So jom kita akan buka satu persatu. So kita pergi plastik yang pertama. Ring-ring. Dalam plastik ni, I ada beli banyak lampu. And ada juga I beli ni, baby wipe. Sebab ada hari tu, I tengok dekat satu YouTuber, dia beli baby wipe ni sebab dia kata dia nak lap dekat lantai-lantai supaya lagi cuci. So, I pun terfikir juga macam, lah baby wipe ni boleh guna banyak benda. Tak semestinya untuk baby je kan. So, I belilah. And then, I beli lampu unicorn. Dan sebelum tu I nak bagi tahu semua barang-barang kat Eco harga RM2.10. Bagi yang tak tahu, bagi yang tahu tak apa. Kira bagi yang macam kertas sikit kat sini, so kita tarik benda ni. Ayam. Kita buka. Cantik kan? Cantik gila. Warna dia ada dua warna. Dia ada dua warna. Tapi dekat Eco Shop situ, okay. Tapi dekat Eco Shop situ banyak gila dah habis stok. Unicorn ni pun dah tinggal sikit je. So I ambil grab semua yang ada kat situ. And I hanya dapat beli dua je, unicorn dengan awan. So okay, kita try buka yang awan. I beli 3 sekali dengan nanas. Tertinggal pula nanas. Nanas, awan dan unicorn. Dia banyak lagi design lain. Tapi mungkin dah ramai orang viralkan pasal lampu ni. Jadi banyak dah tak ada stok. Ini pun I pergi cari dekat Eco Bacok. Oh, okay. Nampak tak awan dia? Okay, lawa. Lawa gila. Awan dia pun lawa gila. I ada pergi dekat Eco Kubang Krian, habis. Memang tak adalah jual lampu-lampu ni. Okay, ni untuk yang nanas. Tara, okay. Kita akan buka semua 3-3 sekali. Cantik kan lampu tidur? Yang terbalik. Oh, terbalik juga. Okay. Cantiknya lampu tidur. Wow, so cute. Mana dapat dengan harga RM2.10. Tadadadang. Lawa. Okay, macam tinggi pencahayaan dia. Cerahnya. Dia tak kalah I nak letak kat sini sebab I nak tu nampak muka I cerah. Yalah, mengganggu je. Okay, next I beli lampu yang ini. Ni I tertarik sebab dia bentuk bulat. And kat sini dia ada tulis LED rainbow light. Oh, dia tak langsung ke. Okay, LED rainbow light. So bila I buka, wow! Dia keluar macam-macam warna. Tak macam yang lampu tadi, tak. Dia ni keluar macam-macam warna. So betul lah LED. Apa nama dia tadi? LED rainbow light. Sesuai. Dan ni I beli banyak juga. I beli dalam 3. Kalau macam unicorn tu I beli 5. Nanas ni I beli 5. Dan apa nama ni? Awan. Awan pun I beli 5. So semua tu dalam plastik ni je. And I beli ini adalah kad untuk korang nak bagi dekat siapa-siapa. Dia dalam ni ada 12. Itu dia dah sini. 12 in one. So, I belilah. Dia ada 4 design. Dan setiap design ni kita ada 3. Ini 3. Jadilah 12. I sebenarnya nak cari yang thinking of you ni. Lepas tu, for you. Tapi tak nak yang good luck ni. Tapi ya, semua design dia macam ni. So, okay, kita kena terimalah seadanya. Kita buka plastik yang kedua. Sebab plastik pertama tu semua penuh dengan lampu. So, kita buka plastik yang kedua. Plastik kedua pula dia penuh dengan kotak. Sebab saya tengok kotak
dia ada banyak macam-macam jenis kotak. So I beli kotak yang besar yang I rasa macam wow, kalau cari kat kedai lain memang takkan dapat dengan harga ni. So I beli kotak ni. Kotak ni disediakan dengan tali. Warna dia ada satu ni juga, tak tahulah kalau ekor lain ada warna lain. Ya, ini dalam dia. Atas dia ada ribbon. So untuk kotak ni I beli dua. Ini yang pertama. Dan ni yang kedua. Dia punya luas pun dia punya keluasan pun memang besar. So yes, I memang berminat beli kotak ni sebab dia cantik dan besar. Okay, then kita pergi kotak yang ini. Kotak ni pun besar. Harga RM2.10 macam murah gila dengan kotak besar macam RM2.10. Kalau kat lain ni mahal ni. Ini dalam dia macam ini. So kotak yang ini ada 4 design, tak salah kejap saya kira ya. Ni design pertama warna biru. Okay, you can see warna biru. Dia ada tulis-tulisan kat situ tu. Best love, love you forever. Wow, so sweet. Ini kotak warna biru pertama. Kotak yang kedua, kita boleh panggil green kan warna ni. Okay, ini warna green. So kat sini dia ada apa tu, tulis apa ni? Sweetheart forever, yes. Okay, dalam ni sama je, kosong je dalam dia. So korang boleh letak lah barang-barang korang yang nak bagi kat kawan korang ke, kekasih ke, ibu ke, ayah ke, nenek ke, itu atas rahatan korang. Dan kotak yang ketiga warna biru muda. Dia tulis sini, just for you, I hope with the good feeling will last forever. So nampak tak kat situ, memang cantik sangat-sangat kotak ni. Dalam dia pun sama, dalam dia pun sama juga. Okay, kosong je. And kotak yang terakhir warna pink. Dia tulis sama je yang tadi, just for you, I hope we the good feeling will last forever. Oh, so sweet. Kali ni sesuai lah kan nak bagi kat perempuan sebab warna dia warna pink kan. Tapi ada je kalau lelaki suka warna pink. And ada kotak yang lain. Cuma kotak ni dia kecil sedikit daripada kotak yang I beli yang lain. Okay. Tapi ini banyak baik design. Tapi I ambil dua design ni je. Sebab design lain tu dia punya ribbon kotor lah. So korang kena pandai-pandai pilih lah. Okay, I akan buka ni dulu. Luar dia macam ini. Okay, dalam dia kosong macam ni. So ini I try masukkan ini. Muat. So macam okay, sesuai lah kalau nak bagi gift kat kawan korang. Kalau korang bagi ni sebagai gift kat kawan lah. So korang letak macam ni. Lepas tu korang bagi kad yang tadi lah. So dah settle dah satu kotak. Yezah. So keluarkan balik. So kena hati-hati jugalah ni sebab ada setengah-setengah barang tu rosak. Okay. Ni kotak yang kedua yang kecil sedikit. Depan dia, tepi, belakang and dalam dia. Okay, plastik yang ketiga. Okay, plastik yang ketiga. Plastik yang kecil je, buat barang pun kecil-kecil je. I beli coin purse. I beli ni sebab I memang berkenan dengan kucing. Meow. Dia punya meow-meow ni memang sangat cute. Dia ada sekali dengan kucing. And I beli dua. Torak yang sama ni I beli dua. Sebab terlalu cute sangat. So yang I beli dua. And yang ini, dia kalau bandingkan yang ni, dia besar sikit pada yang ini. Yang ni kalau korang nampak. Yang ni. Dia berbeza dengan yang ini ya. Dia punya saiz pun nampak berbeza. Okay, nampak tepi ni. Ini gambar yang macam ini, warna kelabu. Ini I beli dua juga tapi gambar yang lain. Ini peminat kucing. So yeah, I belilah sebab I peminat kucing tapi belum tahu lagi nak beli untuk apa. And lastly the benda yang I beli ialah blusher. Cuma warna dia pink. I sebenarnya tak nak warna pink sangat ni. Dia terlalu terang sangat. Dia ada bagi sekali dengan brush. Tapi to be honest, I tak pandai makeup. I just cincai-cincai je. Tapi kita nak sekarang nak try dia ni blusher dia. So kita macam nak tempel. Wow, pinknya.
Kawan tengok kan, eh perempuan ni make up macam tu. Ah yes, sebab I ni tak pandai make up sebenarnya. A bit honest. Dengan jujurnya, I ni tak pandai make up. So, haa dah macam tidur ayahan, pakai tidur macam tu. So, dia betulkan balik. Tak nak terang sangat, orang kata nak pergi mana terang-terang. Okay, that's all for today and thank you guys for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Thank you for watching. Bye!